Selamat pagi, Cip-cip Dina Kakak Windy. Hari ini aku mau Dina mau traveling. Yeay. Setelah selesai syuting, setelah selesai stripping kita mau traveling seetik ya, sejenak. Dan bersama bintang tamunya model papan atas. Enak. Jadi ini namanya ghost trip ya. Walaupun hanya sebentar, tapi yang penting bakalan dijamin seru loh. Betul. Nanti kita lihat bintang tamunya siapa lagi. Yes, kita punya bintang tamu yang seru. Seru banget karena kita di sana mau rame-rame. Jadi misi kita, misi. Bambang, gue megangin kamera aja kan. Jadi kita ngantri ya. Ngantri adalah pedoman kita. Apaan sih? Nih, pesawat pagi begini nih, pedes. Kira-kira kita mau kemana? Belum tahu kan. Kita lihat ya, trip kita kali ini mau kemana. Cip-cip Dina Kakak Windy traveling with us. Gak apa-apa, yang penting kebersamaan ya, daripada terpisah-pisah. Makan bersama, bobo bersama. Sebenarnya ngirit apa sih? Ini kalau pergi biasakan kelipatan tiga. Supaya makan bertiga, transportasi bertiga, penginapan bertiga. Yang satu buatin dulu kan kita susah. Itu tips dari kami. Jangan nanti kebaca, nanti yang ada besok mungkin males sih lo. Jangan diikutin tip. Alhamdulillah kita udah nyampe. Sampai di mana sih? Di mana ya? Masih rahasia. Pokoknya ini masih di sebuah airport. Sekitar 150 baht itu atas. Ini buat nyari baju-baju syuting. Jadi katanya kalau pergi, kalau belanja itu yang juga menghasilkan. Jadi bukan hanya untuk kita pakai aja, tapi untuk kita pakai buat syuting juga. Seperti biasa, belanja dan belanja lagi. Nah ini nih. Tuh, kayak gini-gini tuh bisa buat syutingnya Windy, bagus deh. Kemarin dia juga udah fashion show di kamar. Dan itu bagus banget gitu. Wah, murah loh ini. Tuh. 250 tuh kayak 200 ribu guys. Dapat dress. Tuh, bagus banget. Dan dipakai tuh bagus.
icip-icip di Neke ke Windy. Sekarang ada di Pasar Pratunam. Ya tuh, Dina lagi nawar-nawar. Di sini pokoknya harus nawar ya guys, dan pakai daster. Kita masih belum mandi, mau tidur pakai daster langsung belanja. Tapi by the way, ini udah dari tadi belanjanya tuh. Jadi udah masuk-masuk ke pasar, udah sampai bingung bawanya. Kita lihat ya pasarnya kayak apa. Ini pokoknya di sini semuanya harus nawar, karena ada macam-macam orang. Berat say. Tuh kita harus lihat pasarnya. Tuh. Kita jalan-jalan ya di sini. Dar, kayaknya lo harus. Soalnya ini gue berat. Makanan-makanannya lihat. Gue tadi beli ini air tebu, sugar cane juice. Ini street foodnya Bangkok ya guys. Oke, gue tergoda juga akhirnya guys. Apalagi Win? Hebat, 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 hebat. Tuhan ampuni aku ya Allah. Aku makan terus. Ini oyster ya. Jadi makanan juga harus banyak. Pembenaran. Pembenaran. 250 baht tapi ya. Baht ya ini ya. Kita udah pernah makan mangganya, enak ya. Terus ini lecinya enak banget sih. Ini lecinya parah emang. Dan enak banget. Enak. Pokoknya ulang tahun Dina makan terus ya guys. Oke dia, sekarang lebih manis. Ini apa nih? Bitik. Bitik kayaknya enak. Ada satu. Udah. Ini kayaknya enak nih dah. Karena udah sering juga. Dina, video ini kalap guys. Mending udah belum mandi. Dia tutup kok kayaknya cadar. Nanti kita ke sana lagi ini. Mending ini, bye. Oh, not for chicken cheese. What do you have? No halal, na cha? No halal? No halal ni, ni halal tu. Okay. Baik loh mereka. Thank you. Oh, kenyang, no problem. Thank you, mereka baik banget kasih tahu. Kalau nggak halal ada gini-gini, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh makan yang nggak halal, guys. Makanan kita bertiga lagi. Gue ngumpet aja deh Dar. Ganti kasih muka bisa nggak? Spicy ya? No. Yeah, spicy. You have no spicy. Banyak susu. Ini makanan kita cobain. Ini makanannya Thailand. Semua. Spicy, little bit. Oke. Ini nungguin. Bang. Ini harga satuannya, satu stick itu 100 baht. 100 baht itu sekitar 45.000. Ya kan? Ini enak. Lihat percobaan. Yummy. Oh iya. Iya kan? Aduh bingung. Guys, hari ini kita mau ke Summer Street Food. Ini adalah kebahagiaan gue.
dugaan ini enak, padahal kita iseng nyobain. Ini ada tamu kita, bintang tamu kita namanya pejuang yang luar biasa, pejuang jasper. Ada entuyul di belakang. Lo beneran lo ya. Jadi ya guys, kalau mau jasper yang terpercaya, harganya murah, yes, mendingan gak usah ke Bangkok, titip aja sama Dila. Dila harganya aja murah dari Bangkok. Namanya murah daripada Bangkok, gue aja bingung, gue beli lebih mahal daripada dibeli di dia. Namanya Dila Collection, at Dila Collection, D-A-I-L-L-A Collection, Collection. Nanti kita kasih Instagramnya Dila. Jadi yang mau jasip, wah ini, maaf gagal fokus guys. Abis bilang jasip, dia ngarahinnya ke ini kan, Bambang ya. Oh nanti, nanti ya. Gimana dia? Dila. Hah? Ada babinya. Lalu kabarin juga kalau misalnya mau. Oke. Ini apa namanya? Thank you. Mangga. Ini apa? Mango striker. No. Papaya. Salah. Ini mangga pisang jambu. Oh ya. Oh. Ini omelet oyster. Nah, minta jambu. Ini di luar dugaan juga tadi pesan. Beli mango striker di pinggir jalan. Taunya enak banget. Kenapa lo ambil makan? Kerja di sini kerja. Gak minta nahan kayaknya. Ini kita street food ya, tapi coba kita tes. Kayaknya gue jadi food blogger aja deh. Nah, ini namanya pineapple french fries. Yes. Apa namanya, Dad? Pineapple french fries. Ini tadi bagus bentuknya ya, tapi diobok-obok sama Dina. Ininya, tom yum-nya. Kita makan dulu ya. Tunggu dulu, mau kasih tahu tom yum ini. Tom yum Mango sticky rice ini harganya 50. Terus pakai kriuk-kriuknya. Tapi enak banget loh ini sumpah. Belum makan. Tadi buka cuma ditutup doang. Udah tadi udah dimakan, nanti buat akhir zaman.